Ya. Untuk korbanan tahun ini ya, Bos. Ini kambingnya nakal ya, Bos. Malah ngencing ini nih. Halo, jangan lupa sobrek, 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 sobrek kandang pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan hari ini berada di kandang kambingnya Bapak Poniman. Hari Rabu tanggal 7 Juli ya, tahun 2021. Ini salah satu belantik Gedung Winong yang beralamatan di Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk hari ini mau mereview harga kambing kurban ini ya. Langsung kita wawancarai aja ini ya orangnya, mumpung masih di rumah, tidak pergi ke pasar ini. Ini Bapak Poniman, saya mau menanyakan harga kambing kurban yang paling murah dan sampai harga tertingginya kisaran berapa aja ini, Pak? Ini harga kambing nih, kalau yang orang cari banyak nih, istilahnya rata-rata harga 25, 27 sampai 3.000. Memang ada yang harga 3,5, cuman belum tentu ada orang yang beli. Memang harganya sekarang ini lagi susah, apalagi lantiknya aja susah, dari petani aja mahal, sedang di pasar aja murah. Jadi harga kambing tahun ini sama tahun kemarin kira-kira mahalan tahun mana ini, Pak? Kalau masalah harga mahal tidaknya itu, kalau konsumen tuh banyak itu pasti mahal. Sekarang ini termasuk menurun gratis orang korban ini. Entah apa masalah perekonomian, nggak tahu, cuman termasuk kalau tahun yang sudah ini harganya agak melonjak, ini kan ramai orang cari untuk korban. Nah sekarang ini mungkin perekonomiannya lemah, jadi harga ini tidak bisa ini mahal. Oh, berarti tahun ini lebih murah ini berarti, Pak ya? Lebih murah. Oh. Ini satu lagi, Pak ya. Kalau ada yang mau beli atau mau pesen ini, bisa ngirim-ngirim ke luar wilayah selain Lampung apa enggak ini, Pak? Bisa, bisa, bisa. Oh, bisa ya? Ya, bisa. Itu ada nomor HP yang bisa dihubungi? Bisa, ada. Oh, ya nanti nomor HP-nya ini saya tempel di sini ya. Jadi kalau mau yang pesan atau mau berkomunikasi nego-nego bisa menghubungi nomor HP yang sudah tertulis di sini ya. Syukur-syukur langsung datang ke kandangnya Bapak Poniman ini, benar Pak Poniman ini ya? Benar, Pak. Coba saya cek ke kandang ya Pak, bareng-bareng Pak ya. Kita buat sampel kambingnya ini ya. Untuk kambing yang seukuran ini sampai harga berapa ini Pak di sini Pak? Kalau sekarang ini kalau di sini mencapai 3.000 lah, 3 juta. Tapi kalau tahun yang sudah, tahun kemarin tuh bisa 3.3, 3.5. Oh, ini harganya untuk kambing seperti ini 3 juta ini ya. Pak Pon ini jual. Kalau tahun kemarin bisa mencapai 3.3. Kalau ini sama dengan tinggi badan 80 sentian ini Pak ya. Ini jarak shooting 1 meter kamera standar ini harga berapa ini Pak kalau yang ini? Nah, kalau ini kurang lebih memang harga 3.000 itulah. Oh, harga 3 jutaan ya? Kurang lebih memang segitu. Oh iya. Kalau untuk yang kepala hitam ini sendiri, ini jenis PE nih Pak ya. Ini tinggi badan 90 lebih ini. Ini harganya sampai berapa ini Pak di sini? Kalau sampean jual. Ya ini kalau yang kepala hitam ini sampai 4,5 sebenarnya kalau tahun yang kemarin. Kalau sekarang ini 4 juta, cuman ini udah dibeli sama tetangga ini dititipkan, ngambilnya nanti kalau pas hari itulah mau dipotong. Oh berarti ini harga 4 juta tahun ini ya. Kalau tahun kemarin sampai 4,5 ini Pak yang hitam ini ya. Ini sudah dibeli sama tetangga ini ya, titipan berarti ya. Oh. Kalau yang pingin harga murah ini ya Bos, ini ada kambing pang alias kambing gembel ini ya Bos. Ini
tinggi sekitar 75 cm ini dengan harga cuma 1.900.000 ya untuk kambing pang. Ini di kandang saya juga ada ini ya, untuk kambing pang. Tuh, kambing-kambing pang ya. Yang mau pesan-pesan bisa hubungi nomor telepon yang sudah ada. Untuk ongkir bisa dirembuk ya, Bos. Ini untuk kambing pang atau gembelnya ini murah. Ini dengan harga 1.900.000, tidak sampai 2 juta. Ya. Untuk kambing pang ini. Untuk tinggi badan sekitar 75 cm dengan jarak shooting kamera 1 meter ini ya, kamera standar. Ini di sini dibanderol harga 2.500.000 ini ya. Untuk tahun ini ya, karena untuk harga kambing sendiri bisa berubah-ubah setiap bulannya ini ya, Bos. Itu. Sedangkan untuk yang ini tinggi badan sekitar 80 cm ya. Ini dibanderol harga 3 juta. Untuk korbanan tahun ini ya, Bos. Ini kambingnya nakal ya, Bos. Malah ngencing ini nih. Tuh. Ini jenis kambing rambon ya, Bos. Karena jenis kambing rambon ini banyak yang diminati sama orang karena dagingnya lebih padat katanya ya. Ada sekitar tersisa 20 ekor lagi nih ya yang belum keluar, padahal ini sudah tanggal 8 ini ya, sudah bentar lagi datangnya hari raya Idul Adha. Ini masih tersisa sekitar 25 ekor lagi ya. Nah, buat yang mau pesan bisa hubungi nomor telepon yang sudah tertulis ya, bisa kirim-kirim. Untuk yang wilayah Lampung bisa langsung berkunjung ke kandangnya Bapak Poniman, bisa langsung hadir ke sini ya untuk mengecek atau lihat-lihat kambingnya. Informasi tentang kambing kurban tahun ini ya, Bos, yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Lampung Selatan. Sepertinya harganya sama ya untuk wilayah Lampung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.